semua, selamat datang kembali di channel saya. Pagi ini saya hendak pergi ke satu tempat yang sudah lama sekali ingin saya kunjungi, tapi belum pernah ada kesempatan. Baru ini ada kesempatan untuk mengunjunginya. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan bangunan ini, karena sepintas bangunan ini terlihat seperti kuil Hindu dari luar, namun dilihat dari dalam, bangunan yang terletak di Jalan Sakura 3 nomor 7 sampai 10 ini di daerah perumahan Taman Sakura Indah Tanjung Slamet Medan Sumatera Utara adalah sebuah gedung gereja yang bernama Velangkani. Nah, di dunia cuma ada dua Velangkani. Salah satunya ada di Kota Medan dan yang lainnya ada di India Selatan. Nah, bangunan ini memang cukup fenomenal untuk masyarakat Kota Medan dan sekitarnya, dan merupakan salah satu destinasi wisata di sini. Tidak banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi sebenarnya di Medan ini, tapi ini salah satu. Cuman pada saat pandemi seperti sekarang ini, sejak bulan Maret 2020, bangunan ini sudah ditutup untuk waktu yang tidak tertentu, tidak ada ketetapan. Jadi bisa nanti kita lihat seperti apa. Jadi biasanya tempat ini ramai dikunjungi, tidak hanya orang yang beragama Katolik atau Kristen, tapi juga orang, karena bangunannya yang unik. Ya, nanti kita bisa lihat dan seperti apa kondisinya saat ini di masa pandemi ini. Oke, ayo ikut saya. Oke, inilah dia gedung gerejanya sekarang. Itu udah ada kelihatan spanduk peringatan kalau gedung ini belum dibuka semasa pandemi. Padahal ini sebenarnya biasanya ini rame, ini orang-orang ada yang hanya sekedar berfoto, ada yang memang berdoa. Ini nggak pernah sepi tempat ini. Dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ini ada bacaan. Masih ditutup sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, inilah besarnya pengaruh dari pandemi itu. Ini ada patung Yesus karena masih dalam suasana Natal. Yesus dikenang domba. Sayang sekali kita tidak bisa masuk, hanya bisa melihat dari luar. Ini ada kotak-kotak donasi, atau kalau kita ingin minta didoakan, mereka juga ada jual minyak suci, dan kita boleh masukkan sumbangannya. Ini juga kotak surat permohonan dan ucapan syukur. Jika kita ingin didoakan, kita bisa isi, ada formulir kita isi dan kita masukkan ke dalam kotak. Kalau kita mau donasi juga boleh. Nah, itu ada penjaganya satu. Nah, ini dah kondisinya sekarang. Sayang sekali ya, gak bisa masuk, padahal ini cantik sekali. Malah katanya masa-masa Natal ini lampu-lampunya luar biasa cantik. Tapi sekarang beginilah. Semoga cepat berlalu lah COVID ini. Jadi teman-teman yang mungkin dari daerah pengen berkunjung kemari, ya kita tunggulah sampai COVID ini berlalu. Karena sampai sekarang belum boleh buka. Dan yang hanya petugas-petugas atau pelayan-pelayan saja yang boleh masuk, karena mereka juga tinggal di dalam, di belakang gedung ini. Ini gereja ini jemaatnya banyakan Tamil, suku Tamil.
pulang. Grimis masih datang. Tidak apa-apa. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.